kita untuk launchingnya kita tanggal 27 Desember tahun 2019. Ini awal mula didirikannya tempat makan ini tuh karena apa ya, Pak? Awalnya kan hobi pertama rumah saya di depan, terus belakang rumah memang saya bikin taman. Kemudian dari taman itu saya mencoba untuk apa namanya ya, lebih rapi, bersih gitu. Terus ada orang foto prawedding. Nah, prawedding itu langsung orang pada tertarik mungkin gitu. Kalau untuk konsepnya sendiri gimana, Pak, di sini? Konsepnya saya lebih ke alami yang pertama. Yang kedua, saya kembali ke tempo dulu, ke tahun 70-an, 80-an. Dari kami hobi, senang, kemudian yang mampu mempertahankan budaya Banyumas itu siapa lagi kalau bukan dari diri kita dulu, itu dari awal. Kalau untuk masakannya di sini, kan konsepnya tradisional juga. Itu gimana, Pak? Kalau untuk masakan, saya mempertahankan menu khas Banyumas. Jadi semacam ada kluban gitu, kemudian sayuran-sayuran juga apa yang ambil dari sekitar rumah. Jadi ada daun pepaya, daun singkong, ada unggut, kemudian ada bung, ada jantung gitu. Kemudian untuk masakan kita zero vegin atau penyedap rasa, tidak pakai sama sekali. Kita masaknya menggunakan pawon, yaitu kayu bakar. Yang pertama kalau untuk minuman kita memiliki khas yaitu teh sangit. Memang sangit di situ. Gitu. Kemudian untuk masakan-masakan yang lain, nasi putih dan sebagainya, sayuran, kita menggunakan bumbu semua. Kalau untuk pengunjungnya, kita ya kebanyakan Banyumas gitu. Tapi kalau terjauh dari Singapura gitu. Kemudian kebetulan kita juga ada kerjasama dengan universitas. Jadi tamu-tamu kunjungan dari mancanegara biasanya mereka kunjungan. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.